Assalamualaikum guys. Jangan lupa like and subscribe. Pasal kemerdekaan di Indonesia tepatnya jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tahu? Tahu. Oke. Sekarang Ibu nak cerita Ibu Izian, ini kan orang Indonesia. Abah? Kan orang apa? Malaysia. Abah orang Malaysia. Sekarang Ibu tanya, Izian orang Indonesia ke Malaysia? Indonesia. Ibu nak tanya sama Abang Izian. Ibu kan orang Indonesia. Abah orang? Malaysia. Izian? Macam Ibu, orang kampung. Oh, orang mah Indonesia. Izian sebenarnya suka duduk di Indonesia ke di Malaysia? Malaysia. Suka di Malaysia, di sini. Sebab? Sebab Izian lahir daripada Malaysia. Oh, pandai. Tapi Izian suka kak? Kalau duduk dekat Indonesia? Suka. Sebab? Sebab ada tolong. Oh iya kak. Sekarang Ibu nak cerita sedikit saja pasal nama-nama presiden yang ada di Indonesia. Ijan tahu tak? Siapa? Yang satu, Bapak Soekarno. Kedua, Bapak Soeharto. Ketiga, Bapak B.J. Habibie. Keempat, Abdul Rahman Wahid. Kelima, Ibu Megawati. Soekarno Putri. Pas yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, yang terakhir, nomor 7. Yang sekarang nih, Bapak siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi Dodo. Yeay! Itu presiden Indonesia namanya sekarang Bapak Jokowi Dodo. Nah, cerita masa Ibu kecil dulu setiap kali tanggal 17 Agustus itu tanggal merah tau Bang? Tahu, tak sekolah, cuti ya. Tapi Ibu dekat Indonesia tuh Ibu ikut lomba tau? Lomba apa Ibu? Lomba makan kerupuk. Tahu tak makan kerupuk? Nah, jadi kerupuknya digantung. Lepas tuh, nih? Ayo pandai. Lepas tuh makan kelereng tau? Kelereng tuh macam apa tadi? Yang bola-bola kecil tuh? Guli. Guli. Jadi Ibu gigit sudu. Gigit sendok macam tuh, lepas tuh gulinya letak di atas sudu tuh. Pasti Ibu jalan, Ibu lomba lah siapa yang menang macam tuh. Kalau guli itu jatuh dia kalah lah. Nah, lepas tuh apa lagi Bu? Lepas tuh ada namanya tarik tambang. Jadi Izian tarik sebelah kanan, Yusuf tarik sebelah kiri. Nah, tarik siapa menang macam tuh. Nanti kalau Izian tarik, kalau udah terputus Izian yang menang. Macam tuh, bukan macam terputus. Kalau kawan tuh jatuh, kita tarik, mana kita yang menang. Macam film Upin Ipin tuh. Iya, betul. Dia tarik-tarik sampai tuh. Apa tuh? Sampai terputus? Iya. Oke. Kawan tuh yang lain kalah. Lepas tuh, apa lagi ya? Panjat pinang namanya. Jadi ada pohon pinang,
pohon pinang tuh, kita apa sapu minyak, minyak lah yang licin, jadi orang nak ambil nak naik ke atas tuh, di atas tuh ada hadiah tau, hadiahnya banyak sangat, hadiahnya banyak, ada yang basikal, ada baju, ada kasut, sepatu, ada macam-macam lah. Bukan jadi, yang tuh yang kuda tuh yang kita pukul nanti keluar tuh. Nanti kuda tuh pecah nanti keluar bule-bule. Itu lagi cerita panjat pinang. Panjat pinang. Jadi di atas panjat, jadi kita naik ke atas tuh. Kita naik untuk ambil hadiah ke atas. Tapi orang tak boleh naik tuh. Sebab licin, ada minyak-minyak. Macam tuh. Sekarang izinan kalau 17-an. Dah lah. Duduk ya dekat rumah kan. Tak ikut lomba apa-apa? Tak. Mesti lah izinan lomba dekat sekolah. Cikgu Sira bagi lilin dekat kertas tu kan ada gambar S. Lepas tu dan buat lepas tu buatkan S, lepas tu letak dekat sini. So sekarang ibu dah tanya, Izan tahu tak bendera Indonesia warnanya apa? Merah putih. Merah putih macam apa nih? Baju ibu? Dengan Izan. Ah. Terus lombanya apa lagi bu? Lombanya ada apa lagi ya? Makan kerupuk udah tadi. Lepas itu apa lagi ya? Panjat pinang udah tadi. Ada juga yang kita perut kita diikat pakai tali. Lepas itu tali itu di bawah bagian tali itu diikat dengan paku. Paku tuh masukkan dalam botol tau. Jangan pandai tak? Nah, itu pun ada juga. Itu masukkan dalam lubang botol. Bukan senang tau nak masukkan tuh. Nah, pas itu ada lagi buah, buah apa-apa lah, buah pepaya ke, buah temikai ke, semangka. Kita sapu minyak yang hitam tuh, pas itu kita cocok duit, pas itu buah tuh digantung, lepas itu kita gigit-gigit kita makan. Jadi muka kita semua hitam-hitam lah, nak dapatkan duit tuh, tau? Hilangkan hitam-hitam tuh pakai apa, Bu? Pakai apa pula, air ke apa kita lap macam itu pun hilang juga. So Izian sekarang, nanti Izian nak sekolah dekat Indonesia ke dekat Malaysia? Dekat Malaysia. Dekat Malaysia. Okay, so tugas Izian nanti dah besar, Izian kena satukan terus Indonesia dan Malaysia. Walaupun Izian orang Malaysia, Izian tak boleh lupa tau ibu Izian tu orang Indonesia, tau? Izian kena apa ya? Kena satukan Indonesia dengan Malaysia. Yang berita-berita tak baik harus bagi tahu berita-berita baik. Tahu? Izian tuh tinggal di Malaysia. Izian datang ke Indonesia. Izian cerita. Izian kasih pengalaman. Izian berkawan. Izian bantu sesuatu dekat Indonesia dan Izian jelaskan dekat Indonesia. Kalau Malaysia tak seburuk yang Indonesia pikir, begitupun sebaliknya. Izian kena bagi tahu dekat orang Malaysia yang Indonesia tak seburuk orang Malaysia pikir, tahu? Mungkin adalah beberapa yang orang Indonesia buat tak baik dekat Malaysia. So jangan pukul rata, tahu? Ibu baik apa jahat? Baik. Ibu baik kan? So jangan fikir semua orang Indonesia tuh buruk datang ke Malaysia, oke? Itu tugas Izian tau nanti besar, ya. Selain cari duit, Izian pun kena jelaskan, terangkan Indonesia Malaysia, Malaysia Indonesia. So jangan ada gaduh-gaduh lagi, jangan ada pikir buruk lagi, kan? Pasal orang Indonesia ke, orang Malaysia ke, semua sama di mata Allah, tau? Sabar bu. Ibu kan anak tak sabar tuh bang. Kadang-kadang kan, tak payahlah ibu cerita kan. Pokoknya ibu cuma minta Izian besar harus sekolah yang pandai, oke? Izian sekolah yang pandai, Izian sekolah yang rajin. Izian bagi tahu pada dunia, tau? Izan bagi tahu pada dunia. Ibu tengah marah nih. Tak adalah. Okay, macam tu ya. 17. Ini sangat semangatnya nih. Sebab 17 Agustus itu kemerdekaan orang Indonesia. So, saya sebagai rakyat Indonesia semangat lah kan. Semangat, sangat-sangat.
Oke, macam itu saja cerita kita di tanggal 17 Agustus. Oke, macam itu aja simbang sembang ibu dengan anak. Oh, macam itu saja cerita kita di tanggal 17 Agustus. Saat ini kita duduk di negara orang, kita cuma bisa cerita, kita cuma bisa apa? Kita cuma boleh cerita dan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga Indonesia Malaysia selalu damai, rukun, tentram, sejahtera. Bye. Assalamualaikum. 17 Agustus.